Nah, di sini udah ada satu mobil nih. Nah, mobil ini nampaknya satu truk ini membawa puluhan layangan. Nah, kita mau lihat sekarang nih tuh di sini. Nah, ini nampaknya tuh ya. Ternyata mobilnya ini isinya layangan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat layangannya di sini. Tuh. Layangannya sangat-sangat unik ya. Di sini ada gambar wanita berkerudung putih nampaknya di sini. Tuh. Kita lihat satu truk ini layangannya, bawa layangan sekitar ada 7 layangan apanya. Nah, di sini ya. Terus tetap pantengin terus. Nah, di sini nih. Ini di sini ada agak sedikit unik ya, Bro, di sini. Saya agak sedikit unik dan agak penasaran di sini. Layangannya, karena di sini ada layangan benderanya Palestina ini apa? Tuh, kita lihat di sini ya. Benderanya Palestina nih. Nah, nih. Agak unik di sini. Nanti gue mau tanya-tanya nih, kenapa sih kok ada inspirasinya pakai bendera seperti ini ya, Bro? Palestina. Nanti kita mau tanya langsung sama orang yang langsung nih. Lagi di tali-tali nampaknya ada kerusakan sedikit nampaknya. Jadi kita tanya langsung sama orangnya ya. Ini sangat unik nih ya. Yang lain gambarnya biasa-biasa aja, cuman kalau ini agak unik karena benderanya Palestina. Oke, lanjut. Nah, ini yang gue bilang tadi nih, gue lagi penasaran sama layang ini karena di sini gambarnya, Bro, nih bendera Palestina. Nah, sekarang kita mau tanya nih langsung yang punya langsung nih. Kok oke. Bisa nih, Om? Halo, Om. Dengan siapa nih, Om? Alas Itham. Itham. Ini dari mana nih, Om? Dari Lampung Timur. Lampung Timurnya. Oke. Di sini bawa layang berapa ya, Om? Satu rombongan sekitar 9 layangan. Tapi iya. Layangan di sini yang paling unik, layangan yang lagi Om kerjain ini, kok bisa oke. Benderanya bendera Palestina seperti ini, Om ya? Ini salah satu cinta kita ke Palestina, tanda hormat buat kemerdekaan Palestina. Luar biasa, luar biasa. Dapat inspirasinya sungguh luar biasa ini ya, bendera Palestina. Saya yakin ini salah satunya layangan yang punya gambar seperti ini, bendera Palestina seperti ini. Mudah-mudahan dapat juara ya, Om ya. Amin, siap. Moga-moga ada harapan lah. Ucapan buat Om buat Palestina, Om. Ya, semoga segera selesailah pertempurannya dan segera merdeka buat Palestina. Amin, 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 amin. Bisa seperti Indonesia sudah merdeka. Amin, amin. Jangan lupa Om, nanti ditonton di channel YouTube Alan Sanjaya Sport 3. Amin, ya, siap. Oke, Bro, tadi kita sudah tanya-tanya tentang review-review layangan yang tadi ada yang unik, layangan dari bendera Palestina. Sekarang kita sudah di pintu masuknya. Dan di sini kita ketemu sama dedengkotnya Pulau Lari nih. Halo, Mas. Siap. Wah, nampaknya rame banget Mas Yani suasana sore hari ini. Pagi hari ini kok sore hari ini. Oke, antusias penonton, antusias peserta terlalu banyak ini, Sip. Ini baru jam 10 ini baru dibuka ini pesertanya kayaknya membludak ya, Mas ya. Iya, ini belum ada 25% belum ada ini. Padahal baru dibuka pendaftaran pagi-pagi ini. Luar biasa, kita dari sana tuh. Tuh. Luar biasa. Nomor pendaftaran udah nyampe 182 peserta itu udah. Luar biasa antusias pada pagi yang cerah ini. Kalau boleh tahu nih, kasih bocoran sedikit sih untuk yang juara satu. Jangan-jangan kenceng-kenceng tapi berisik, gak usah berisik-berisik. Itu yang juara satu, bocoran hadiah seperti apa? Nah, kalau untuk juara satu hadiahnya motor CBR. Dan juara duanya? Juara duanya motor Matic, apa itu, motor listrik. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, ini nampaknya lomba layang-layang terbesar tahun ini kayaknya di Desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung. Kecamatan Pasir Sakti. Luar biasa, ini aja layangannya luar biasa. Saya juga terkagum-kagum melihat layangan, sungguh-sungguh banyak layang di sini. Kita lihat di sana tuh, parkiran nih. Penuh tuh, masih banyak banget yang bawa-bawa layang. Nah, ini ada yang dari Lampung Selatan juga nih. Pendi luar biasa, ini dari Lampung Selatan yang datang jauh-jauh dari sini. Mantap. Bawa layang berapa? Banyak ya. Oke. Ini saya yakin besok mobilnya rame dari ini, Mas ya. Nah, kalau karena ini untuk acara besok kan kopdar. Jadi kopdar itu untuk semua layangan bisa. Semua layangan diterbangkan di sini seperti itu. Sekali terbang 50 layangan, bisa 40 atau 50 layangan. Oke. Oke, makasih buat Mas. Mas siapa ini, Mas? Ya, Mas Kompot aja. Oke, lah kita mau lanjut lagi, kita mau langsung lihat ke dalam sana itu antusias seperti apa. Oke, Mas, terima kasih banyak. Sip. Nah, sekarang kita lagi tempatnya di tempat
pendaftaran peserta tuh, di situ kita lihat tuh. Sudah ada mbak-mbaknya. Belum ada. Ada mas-masnya sudah daftar tentunya. Di sini ramai banget, nah, di sini. Tuh, bisa dilihat. Bisa dilihat di sini ya, yang daftar antusias para peserta luar biasa nih. Kita sudah ada Pak Haji juga nih. Luar biasa ini. Nah ini dia nih. Nih kita lihat sini. Sekarang gue mau tanya salah satu pendaftar nih ya, pesertanya nih. Gue mau tanya peserta dari mana. Gue mau tanya dengan Mas ini Mas. Boleh pegang ini. Siap. Saya mau nanya nih Mas. Masnya ini kalau boleh tahu alamat dari mana Mas? Saya dari Waimili Lampung Timur. Waimili Lampung Timur. Ya. Masnya di sini bawa layangan berapa biji Mas? Saya cuma satu. Satu tapi rombongnya banyak Mas ya. Alhamdulillah dari Waimili ada 7. Kasih kata-kata dong Mas buat acara hari ini di Desa Pau. Semoga hari ini acaranya sukses, lancar, semua peserta. Hore, hore semua. Pokoknya kita senang-senang di sini Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Mudah-mudahan layangannya Mas nanti bisa dapat juara lah, minimal juara dua. Siap, amin. Makasih Mas ya. Ya siap, mantap. Oke, sekarang kita lagi sudah memasuki area di mana nanti akan diadakan perlombaan layang-layang. Di sini kita lihat di sini ya, kita antusias, pesertanya luar biasa. Nanti gua mau review layangan satu-satu ya. Nih, kita mau review layang satu-satu ya. Sabar, kita mau review yang mana dulu nih. Di sini ramai banget ya tuh. Di sini udah ada persiapan. Di sini. Halo Mas, selamat siang Mas. Siang. Kita dari Alasan Jaya Mas. Hah? Ini lagi ada ngapain nih Mas ini? Ini namanya apa ini Mas? Kendaraan Mas, tolong pegang ini Mas. Saya mau tanyain dulu, ini dari mana nih Mas? Sekali lagi dari Bungangrung Mas. Bungangrung Mas, ya, Lampung Timur. Oh, Makassari. Kidul. Masnya bawa layan berapa Mas? Layan 5 Mas. Layan 5 ini rombongnya di sini ya, rombongnya di sini. Iya. Ini Mas, ini dijelasin dong Mas. Mas ke sini dong Mas. Jelasin layangan ini, layangan apa ini namanya nih Mas? Ini layangannya Ramraman Mas. Ramraman. Iya, supaya bijas Mas. Ini yang berapa meter ini? Ini bersih 27. Ya, Mas, kotornya 3 meter. Ini agak unik nih. Ini gambar apa nih Mas? Kalau saya kan nggak paham nih gambar apa nih. Ini gambar Semar Mas. Semar yang sebelahnya itu. Anoman. Anoman. Ya. Oke. Mudah-mudahan dapat juara Mas. Amin, ya. Amin Mas. Siapa ini? Mas. Oke. Semangat Mas, pokoknya mudah-mudahan dapat juara satu. Thank you, terima kasih. Kita mau pindah ke sana lagi. Oh. Ini salah satu rombongannya nih. Agus. Nah, ini ya. Luar biasa nih, pesertanya sangat luar biasa antusias nih, sampai bawa-bawa botak segala nih, ada Mas di situ. Semangat ya Mas ya, mudah-mudahan dapat juara Mas. Nah di sini ya, kita lihat layangannya luar biasa nih. Panas-panasan nggak ada masalah, yang penting kita semangat. Nah, di sini kita lihat di sini juga nih, tidak ada persiapan juga nih. Nih lagi persiapan nampaknya, persiapan sendaren. Halo Mas, selamat siang Mas. Ini dari mana nih Mas nih? Kita tolong pegangin Mas. Tuan rumah, tuan rumah. Coba nih, kita mau wawancara yang mana nih, tuan rumah nih? Mana tuan rumah nih? Ini tuan rumah. Kalau yang ini mah udah kenal saya nih. Ini mana kita wawancara yang ini dong, Mas? Ini tuan rumah nih. Sama-sama tuan rumah. Gua wawancara tuan rumah ini namanya sedaren apa namanya nih? Pegang dulu. Sedaren pakai Mika Mas. Dengan dulu. Oke. Sedarennya pakai Mika. Sedaren pakai Mika. Layangannya yang mana ini, layangan tuan rumah ini? Ini layangan tuan rumah, Mas. Jangan mau kalah sama yang tetangga-tetangga lain. Ini Mas layangannya. Mas, coba dong minta tolong berdirin, mau tanya dulu nih layangannya seperti ini. Nah ini dia nih layangannya luar biasa. Ada pertanyaan? Oh layangannya, ini layangannya gambarnya apa nih? Ini tidak ada nilai. Terus barong. Terus dan tumbuhan. Ya. Ini berapa meter ini layangannya nih? 260 Mas. Big size. 260. Ini yang berarti yang terlalu jumbo ini ya nampaknya. Iya, big size. Jumbo. Oke, mudah-mudahan nanti dapat juara lah ya. Siap. Makasih Mas. Oh, jangan malu-maluin Desa Purworejo. Luar biasa. Siap. Oke, terima kasih. Siap ya Mas. Kita sekarang mau ngelihat layangan satu persatu nih, ada layangan ini. Mas, itu ngapain Mas? Mana? Layangannya mana? Coba kasih lihat dulu layangannya. Yang mana nih?
Wow, ini deh Kang Husan. Coba sapa jelasin dulu mau tanya. Cuma saya mau nge-review dulu. Review dulu, coba review dulu. Mas di situ. Udah. Oke, oke, oke. Ini layanan dengan... siapa ini? Ini idenya siapa ini bikin layanan seperti ini? Nah, ide kami dari desa sana ini dengan pusat. Ini ada bendera Palestina dan Indonesia. Kaitannya dengan momen waktu-waktu ini, katanya Palestina kan masih dalam keadaan darurat. Mudah-mudahan segera pulih kembali. Amin, terima kasih. Saya kan dengan pusat ya, luar biasa. Luar biasa nih, waduh. Kalau gua muterin terus, capek bro. Mungkin mesin HP kita pulang dulu ya bro. Kalau kita putar ini luar biasa antusiasnya.